Hello semua. Okey, hari ni Jaja nak kongsi kat kepada anda semua tentang satu high pigment lip cream, Zawara. Ha, dekat sini sebenarnya ada 10 color, tapi yang pertama je nak tunjuk color yang favorite Jaja sekali ialah Butterscotch. Paling best sebab dia cepat kering dan tahan lama. Jadi kalau korang nak, korang kena cepat-cepat beli sebab memang best gila color ni. Okey, memang banyak gila color dekat sini je nak tunjuk. Kejap je nak tunjuk macam mana nak pakai dulu. Korang letak je buah bibir ni. Ya Allah, best gila. See? Best kan? Okay, warna kedua adalah warna yang sangat gorgeous, iaitu... Tada! Cuba teka apa? Ni adalah Girl Boss. So, korang tengok dekat sini colour dia merah. Sesuai untuk korang pergi event. Korang tengok sahaja pakai. Apply cara yang sama juga. Macam korang pakai lipstick. Glamour kan? Sangat glam. Dan korang sesuai untuk pergi event atau pergi mana-mana tempat yang korang nak nampak look yang sangat edgy atau daring. So, okay. Untuk yang minat look makeup yang sweet, Zawara ada ke lipstick yang sweet ni? Mestilah ada. Tada! Pink Sorbet. Pink Sorbet ni memang sesuai untuk orang yang makeup sweet. Jadi, colour dia adalah colour pink. Tengok ni, cantik kan? Tengok je apply macam mana. Kat atas sikit. Cantik kan Pink Sorbet ni? Jadi kalau korang yang minat lipstick yang pink, korang boleh beli lip cream Pink Sorbet dari Zawara, okey? Okey. Next lip cream daripada Zawara adalah Candy Crush. Okey, korang tengok colour dia adalah lebih kurang colour-colour peach. Untuk korang yang nak makeup look fresh, korang boleh apply colour Candy Crush daripada Zawara. Okey, bagi Jaja sendiri, pendapat Jaja, colour ni sesuai untuk orang yang kulit gelap dan kulit cerah juga. Jadi korang tengok macam mana apply. Siap dah, Jaja dah apply. Jadi kalau korang yang nak makeup yang nampak fresh, Jaja saja dekat korang untuk beli Candy Crush daripada Zawara. Okey, warna seterusnya daripada Zawara ialah Very Berry. Tadang! Best kan colour dia, cantik sangat. Untuk korang yang nak pergi keluar dengan kawan-kawan ke apa, lepak-lepak, suggest memang pakai colour ni. Sebab colour ni sesuai untuk waktu tengah hari. Kalau malam, better pakai yang colour macam daring-daring sikit lah. Ha. Okay, sekarang ajak ke apply this colour. Very Berry ni sebenarnya, colour dia memang sweet. So, korang boleh apply ni waktu korang nak keluarkan kawan-kawan ke. Jadi korang ratakan sikit. Ikut suka korang lah. Kalau korang nak tebalkan sikit, boleh apply. Dan macam Jaja, just go light-light sebab tengah hari kan. Okay, sekarang Jaja dah siap pakai lip cream Very Berry daripada Zawara. Korang boleh tengok satu benda. Melekat tak? Tak melekat kan? Kering dan tahan lama. So korang boleh beli lip cream ni daripada Zawara. Seterusnya daripada lip cream Zawara ialah Sugar Plum. Sugar Plum ni colour dia memang plum. Untuk korang yang buat colour atau makeup yang warm look, Sugar Plum adalah colour yang best untuk korang pakai. Jadi Jaja akan tunjuk juga macam mana colour ni akan reflect korang punya makeup. Okay? Sekarang Jaja akan apply Sugar Plum ni dekat bibir. Okay, kalau korang minat lip cream yang colour nude, sweet pink macam Jaja pakai ni, korang boleh beli dekat Zawara. Kod dia adalah Sugar Plum. Memang best. Senang sangat nak apply. Yang penting tahan lama. See? Tengok efek lipstick ni. Colour dia memang sesuai semua jenis makeup.
So korang nak tahu, lip cream ni adalah lip cream favorite Jaja, iaitu Cookie Cooper. Sebab dia punya lip cream ni sangat best. Jaja tengah apply Cookie Cooper. Kalau korang nak tahu juga, sebenarnya Cookie Cooper ni adalah sebab colour dia memang best dan ada metallic kalau korang perasan. Tapi sebenarnya kalau korang kreatif, korang boleh buat dia jadi eyeshadow. Tengok, sama macam mata Jaja. Glam tak makeup ni? Cantik kan? Sekarang Jaja akan tunjukkan lip cream yang nude colour, iaitu Boss Babe. Okay, kalau korang dapat lihat dekat sini, sekarang memang trend makeup yang menggunakan lip cream nude. Jaja akan apply Boss Babe ni sehingga rata atas dan bawah. Sebanyak mana yang korang nak dan korang selesa untuk pakai. Color ni, sebenarnya korang memang selesai untuk semua jenis makeup. Nice kan color dia? Okay, dekat tangan Jaja sekarang ni, lip cream Red Cherry daripada Zawara. Dan korang dapat lihat dekat sini adalah merah yang agak gelap dan terang. Sebenarnya kalau korang nak tahu, lip cream ni sesuai untuk pernikahan sebenarnya kalau bagi Jaja. Color yang agak terang, so dalam dalam gambar akan nampak lebih cantik. Jadi, color dia sangat best. Korang cuma perlu ratakan sampai nampak cantik dekat bibir korang. Siap! Okay, untuk korang yang minat color merah, sebenarnya color merah ni kena berani pakai. Memang sangat sesuai untuk majlis pernikahan. Itu kalau korang berani lah. Kalau bagi saya sendiri, saya akan sendiri pakai untuk majlis pernikahan saya. Jadi sebenarnya color merah ni juga untuk event-event. So makeup korang akan nampak lagi daring. Okay, lip cream terakhir daripada Zawara ialah, tada, Frozen Plum. Okay, kalau korang dapat lihat dekat sini, colour dia lebih kepada colour purple. Jadi kalau korang yang berani untuk pakai colour warna macam ni, korang boleh apply seperti ni. Sangat cantik. Sangat energy makeup kita kalau kita apply colour ungu ni. Okay, kalau korang sendiri takut pakai warna-warna macam ni, korang jangan takut sebenarnya. Korang kena confident pakai warna-warna macam ni. Sebab warna ni memang tengah trend dan sesuai untuk pergi ke event atau keluar dengan kawan-kawan korang sendiri. Kalau Jaja sendiri pun jangan pilih warna ni sebab warna ni memang cantik dan meletup. Okay, dekat tangan Jaja sekarang ni terdapat 10 warna daripada lip cream Zawara. Bestnya, cantiknya kalau pakai. Okay, kalau korang dekat luar sana tu nak sangat pakai, tolonglah beli. Highly recommended. Sebab pertama, tahan lama. Kedua, memang sangat-sangat puas hati dan berkualiti. Ketiga, dia high pigment lip cream. Keempat, mudah untuk dicuci. Apa lagi? So korang boleh datang ramai-ramai dan beli sendiri Zawara lip cream. Memang sangat highly recommended. Jadi, jom cantik bersama Zawara!